Tapi AB itu ada kena-mengena dengan A. Nah, ini bagi buah, inilah teknik yang bagus. Kadang-kadang budak-budak segan nak tanya pun, ya, segan nak tanya. Dia tanya sekali, lepas tu dia kena tanya kali kedua, segan dia juga. Ha, jadi kita menerangkan supaya kemusykilan itu akan hilang. Tapi jawapan kita biar kena-mengena dengan soalan dia tu. Kan, wallahu'alam. Ya. Baik, contoh yang kedua. Yang ini bin Abbas radhiyallahu anhu maqala daripada Abu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, beliau berkata, rafa'tu imra'atun sabiyan laha. Ya, seorang wanita mengangkat anak kecil yang anak lelaki yang masih kecil. Yang ini dalam keadaan dia sedang menunaikan ibadah haji. Faqalat ya Rasulullah. Ya, wanita ini berkata, si ibu ini berkata, ya Rasulullah, alihada hajjun. Ya. Adakah bagi anak kecil ini ibadah haji? Qala na'am walaki ajrun. Jawab baginda, ya, dan bagimu pahala. Ha. Oh, dia tanya tentang anak dia dapat haji, dapat pahala haji ke anak dia pun boleh buat haji juga. Pakai ihram juga. Anak dia baru 2 tahun. Baru 3 tahun. Baru besar-besar tu. Kan? Belum lagi akil baligh. Jadi si ibunya buat haji dengan anak dia. Jadi si ibu tanya pada Nabi. Kan? Kisah ini ya, ketika Nabi SAW mengerjakan hajatul wada. Jadi dia tanya pada Nabi, saya buat anak kecil Rasulullah, kalau saya bawa dia di buat haji, adakah dia dapat pahala haji? Jadi Nabi SAW jawab, ya dapat, dan kamu pun dapat pahala juga. Apa yang diterangkan oleh almarhum pengarang kitab ni? Nabi SAW telah menjawab lebih daripada perkara yang ditanya. Wanita itu cuma bertanya tentang hukum haji dilakukan oleh kanak-kanak itu. Lalu baginda SAW menjawab bahawa bagi kanak-kanak itu ibadah haji. Kemudian menambah bahawa wanita tersebut juga memberi pahala kerana dialah yang menguruskannya. Persabdaan baginda mengenai ganjaran ini adalah sebagai penjelasan kepada wanita itu sendiri dan sebagai galakan kepada orang lain agar menuruti jejaknya di dalam menanggung kesulitan bahawa kanak-kanak kecil bagi menunaikan ibadah haji di Mekah. Di haji. Ibadah haji di Ka'bah. Nah, jadi maknanya semua ni masih lah maknanya perbuatan si ibu ni membawa anak dia mengerjakan haji bersama adalah perbuatan yang tidak dilarang oleh Nabi SAW. Malah Nabi suka. Sampai Nabi kata, dia dapat pahala, kamu dapat pahala. Kamu dapat pahala kerana kamu sesabaya yang membawa dia. Ya, nak berdua kecil kalau umur 3-4 tahun, 2-3 tahun pakai pampers lagi. Nak tukar pampers lah, apa semualah. Kan leceh kerja tu kalau kita lagi buat ibadah. Tapi kesanggupan kita membawa anak-anak kita itu akan memberikan kita pahala dari Allah SWT. Dapat pahala lebih sebab kita pahala kita pun ada, pahala membawa anak-anak kita ni pun ada. Itu Nabi SAW beritahu kepada si ibu tadi. Kepada si ibu yang bertanya tadi itulah. Hal ini akan menanam perasaan yang mulia di dalam jiwa-jiwa si anak berdasarkan perlihatan mereka pada pemandangan yang menambah keimanan untuk peribadi mereka value untuk Islam yang kelima. Lebih-lebih lagi pandangan kanak-kanak kecil kepada Kaabah yang mulia akan menggerakkan hati dan perasaan bahkan ia mampu mengalirkan air mata. Kerana kanak-kanak ni dia jiwa dia bersih kan. Jadi kalau macam kita bawa anak-anak kita pergi umrah selain kalau kita nak pergi umrah bawa lah. Kalau ada anak kecil bawa lah juga. Tapi itu pun bergantung kepada persetujuan pihak tamu haji ataupun pihak travel lah. Kan? Tapi setahu saya belum ada lagi pun budak dilarang mengerjakan. Yang dilarang, yang tak digalakkan ibu yang sedang mengandung. Nah, itu saja. Ibu yang sedang mengandung 8 bulan tak digalakkan menaiki kapal terbang sebab risiko melahirkan dalam pesawat tu. Itu saja. Tapi kalau budak kecil-kecil, kalau baby pun 6 bulan, mak dia nak bawa pergi kerja kat umrah haji, tak ada masalah. Tak pula pihak, saya pernah dengar pihak haji melarang, tabung haji melarang ada. Tak ada kan? Sebab kita menyedari hadis ni. Maksudnya Nabi SAW beritahu kepada wanita ni, dia dapat pahala itu, kamu pun dapat pahala yang lebih. Kamu pun dapat pahala juga. Sebab bukan pahala
sahaja saja pahala kerana membawa anak kamu itu memulakan ibadah. Ibadah kamu meledahkan kepada anak kamu itu bagaimana suasana yang berada di Masjidil Haram. Macam yang saya ingat dulu lah. Masjid Nabi. Walaupun suasananya setelah 30 tahun berubah. Tapi kita masih ingat lah. Masih lagi segar lah ingatan bagaimana kita sa'i, bagaimana kita tawar. Macam mana berada di Masjid Madinah. Betul tu ingat. Tapi zaman tahun 80-an tu tak ada aircon lagi. Kempas kan. Zaman sekarang ni dah ada aircon. Jadi berbeza. Ingat dekat medan, medan Masjid Nabi yang menghadap, yang menghadap ke Kubah. Di situ dulu ada perumahan, ada hotel di situ. Dah sekarang tu dah dirobohkan, dia nak lebarkan kawasan medan tu. Kan? Itu yang saya masih ingat. Jadi kalau kita bawa anak-anak kita mengerjakan buah haji dan umrah, dia akan ingat. Ambil gambar pula, dia tengok pula, oh ni dulu. Kan masa mengerjakan haji dekat umrah. Maka akan timbul, insyaAllah timbul dalam diri dia rasa rasa kasih kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kan wallahu wasallu a'lam. Jadi kita sampai ke situ. Buku surat 181 insyaAllah pada bulan kita akan datang. Pada bulan Julai kita akan sambung ke teknik yang ke-16, itu berpaling, yakni dari memberi jawapan lain dari soalan yang dikemukakan. Buku surat 182 insyaAllah. Pada bulan Julai tarikhnya akan saya berilah nanti. Pada kuliah kitab fiqh haji kita pada 15 11 Mei 2021 insyaAllah. Jadi itulah dia sebanyak apa kita boleh porsikan pada malam ni. Perbelahan apa yang porsikan pada malam ni, pada maafkan kita bersama kita jadi kepada orang yang berita, orang yang berita berhati dan berhati dan berkati Allah Subhanahu. Lagi jumpa kita bersama suami isteri dan anak kita akan mandi dulu sahabat. Dan kalau ada apa-apa yang disampaikan dalam kuliah ini dan bahasa-bahasa dan ujian sebuah kata sepuluh maafi Allah Subhanahu dari Nabi SAW dan dari Tuan dan Tuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku ikhlas dan berhati dan kita akhir kepada kita malam ini dengan kesempatan Allah Subhanahu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بهذا الدين 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 اللهم ارحمنا بهذا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.